Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, aksi mesra Ruhainis Zul Arifin curi perhatian warganet Petaling Jaya. Pelakon Zul Arifin dan Ruhainis mencuri perhatian warganet selepas dilihat terlalu bermesraan menerusi beberapa video yang dimuat naik seorang pengguna di platform TikTok. Menerusi video pendek tersebut, kedua bintang itu dilihat berpegangan tangan dan berpelukan ketika berada di sebuah pusat beli bela di ibu kota. Hari ini Depa lagi sweet lah, ouch, tulis pemilik akun berkenan pada ruang caption. Menjengah di ruangan komen, rata-rata warganet memberi pelbagai reaksi berhubung video tersebut. Malah ada yang menganggap hubungan rapat mereka itu seperti adik-beradik. Mungkin anggap macam adik sahaja macam Nelly. Dengan syarnas, mereka rapat macam adik dan abang, tulis seorang warganet. Kawin cepat sikit boleh, sumpah comel, komen juga seorang pengguna TikTok. Betul kena spotting dan macam adik-beradik sebab kerana lama sangat bekerja sama di set drama atau film, komen lagi seorang warganet. Bagaimanapun, ada juga segelintir netizen dilihat kurang senang dengan video kemesraan selebriti tersebut yang tular di media sosial, apatah lagi sebelum ini pelakon itu dilihat mengikuti program kebajikan bersama pendakwa Ustaz Ibit Liu. Video satu lagi ini direkam semasa mereka menghadiri sebuah majelis di ibu kota dan dikongsikan pengguna TikTok yang sama. Hari itu masa ikut Ibit Liu, cakap tidak mau berlakon sentuh-sentuh perempuan lagi. Lupalah itu, tulis seorang netizen. Sweet ke dosa, tulis ringkas seorang warganet. Saya yang buat dengan ibu kandung pun dikecam, apatah lagi orang yang buat kandung media dengan bukan murim, komen lagi seorang netizen. Sekian info hari ini, terima kasih.